Assalamualaikum, anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru untuk pasaran Malaysia. Antara peranti yang ditawarkan adalah siri Oppo Reno 2. Ia dilengkapi dengan skrin 6.5 inci, dijana dengan chip Snapdragon 730G, quad camera gabungan 48MP, 8MP, 13MP dan 2MP serta kamera pop naik sirip jerung 16MP. Manakala, Oppo Reno 2F pula hadir dengan skrin 6.5 inci dikuasakan oleh MediaTek P70, kamera pop naik biasa 16MP dan kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2MP. Di Malaysia, Reno 2 dijual pada harga RM2,299 dan RM1,599 untuk Oppo Reno 2F. Mengenai Oppo lagi, ia turut menawarkan fon telinga nirwayar iaitu Oppo Enco Q1. Ia hadir dengan fungsi pembatalan hingar jenis hybrid, selain membawakan kapasiti bateri 160mAh. Untuk pasaran tempatan, ia mula dijual pada harga RM599. Vivo secara rasminya telah melancarkan Vivo Next 3 untuk pasaran tempatan. Peranti ini hadir dengan skrin nisbah ke badan 99.6%, dikuasakan chip Snapdragon 855 Plus, prime kamera belakang gabungan 64, 13 dan 13MP serta sokongan 5G. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM3,899. Pada minggu ini juga, Asus telah melancarkan telefon pintar Asus ROG Phone 2 untuk pasaran tempatan. Ia dijana dengan chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM dan pilihan storan sehingga 1TB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama dual lensa gabungan 48 dan 13MP serta kamera hadapan 24MP. Peranti ini ditawarkan pada harga RM3,499 untuk variasi 512GB, manakala RM4,499 untuk variasi 1TB. Selain itu, Google Pixel 4 dan 4 XL turut diperkenalkan pada awal minggu lalu. Kedua-dua versi dijana dengan chip Snapdragon 855, memori 6GB RAM, storan sehingga 128GB dan kamera utama 12MP dual pixel dan lensa 16MP. Untuk model Pixel 4, ia dilengkapi dengan skrin 5.7 inci FHD+ dan bateri berkapasiti 2800mAh. Sementara, model Pixel 4 XL pula menampilkan skrin 6.3 inci QHD+ dan bateri 3700mAh. Bersama-sama pengenalan siri Pixel 4, Google turut melancarkan komputer riba Pixelbook Go. Ia dijana dengan chip pemprosesan Intel Core M3, i5 atau i7 serta dipadankan dengan memori sehingga 16GB RAM dan storan dalaman sehingga 256GB. Setakat ini, peranti ini hanya ditawarkan di Amerika Syarikat. Seterusnya, Realme minggu ini melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Realme X2 Pro. Peranti ini menyertakan skrin 6.5 inci, dijana dengan chip Snapdragon 855 Plus, memori sehingga 12GB RAM dan storan 256GB. Lengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 64, 13, 8 dan 2MP serta kamera swafoto 16MP. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran global. Pada minggu ini juga, Xiaomi telah memperkenalkan dua monitor komputer iaitu Mi Surface Display dan Mi Display. Untuk model Mi Surface Display, ia menampilkan skrin melengkung ultra lebar dan sokongan AMD FreeSync. Manakala, Mi Display pula dilengkapi dengan skrin 23.8 inci namun tidak menyokong AMD FreeSync. Setakat ini, Xiaomi tidak mengumumkan penawaran peranti untuk pasaran Malaysia. Tidak ketinggalan juga, Garmin minggu ini melancarkan Garmin Vivo Active 4 untuk pasaran tempatan. Peranti ini menyokong sistem GPS, tambatan Bluetooth dan kemampuan mengesan aktiviti sukan secara automatik. Ia hadir dengan dua versi saiz dan dijual pada harga RM1,750 seutas. Pada arena aplikasi dan perisian pula, sistem operasi MIUI 11 akan diperkenalkan kepada umum. Ia hadir dengan rekaan antara muka yang baru, prestasi yang lebih pantas serta mod penjimatan bateri ekstrim. Ia akan diperkenalkan secara berperingkat kepada lebih 20 peranti. Seterusnya, Microsoft pula bakal menamatkan sokongan untuk kedai aplikasi Windows Phone 8.1 Store pada 16 Disember 2019. Selepas tarikh berkenaan, pengguna tidak lagi akan boleh memuat turun aplikasi atau mengemas kininya pada peranti Windows Phone 8.1. Yahoo mengumumkan bakal menamatkan perkhidmatan Yahoo Groups pada 14 Disember 2019. Menurut Yahoo, pengguna tidak boleh melakukan perkongsian baru bermula 21 Oktober kelak.
Bagi pengguna yang ingin memuat turun data mereka, ia boleh dilakukan melalui Privacy Dashboard bermula hari ini. Google turut mengumumkan tarikh pelancaran untuk perkhidmatan penstriman Google Stadia. Ia akan mula ditawarkan pada 19 November kelak dan boleh didapati di beberapa syarikat sahaja buat masa ini. Beralih ke arena teknologi tempatan, aplikasi perkongsian kenderaan Ride kini memasuki pasaran Malaysia. Aplikasi ini membawakan fungsi Ride Pool yang membenarkan perkongsian kenderaan dengan orang lain dan Ride City yang akan diperkenalkan tidak lama lagi. Ia kini boleh dimuat turun pengguna dan boleh digunakan di sekitar Lembah Klang bermula November kelak. Akhir sekali, Digi memperkenalkan aplikasi perkhidmatan setempat iaitu EasyApp. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah iFlix, Mubi, NST Digital, The Edge, View dan bermacam-macam lagi. Bagi yang berminat, ia boleh dilanggan secara percuma sehingga penghujung November dan tidak terhad kepada pelanggan Digi sahaja. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Shafia untuk Amans.